Kayaknya masih yang di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pagi ini kita akan mulai perjalanan kita. Kita akan berjalan menyusuri negeri yang luas ini. Perjalanan kita tidak pergi ke semua pulau. Tapi perjalanan kita adalah perjalanan mengumpulkan pengetahuan. Pengetahuan tentang kemakmuran hijau. Itu makanya saya bawa koper kemana-mana. Jangan lupa kita ada dalam perjalanan. Pagi ini juga saya ingin memastikan bahwa perjalanan kita menyenangkan. Dan untuk berkeliling Indonesia dengan pantas, singgah di semua pulau, mengumpulkan pengetahuan, kita butuh waktu. Itu sebabnya nggak pakai pesawat. Kita akan naik kapal sama-sama. Hari ini dan besok. Kita akan berakhir di NTT kayaknya. Sama-sama dengan para jurnalis yang mendapat penghargaan untuk pergi berkunjung ke sana, mengumpulkan pengetahuan tentang kemakmuran hijau di Sumba. Perjalanan tentang pengetahuan, pengumpulan pengetahuan hijau ini, kita akan bicara tentang peranan penggunaan, perencanaan penggunaan lahan partisipatif, ada juga energi terbarukan berbasis komunitas, berbasis komersil, pengelolaan kakao, perhutanan sosial, pengolahan gambut, dan kita akan bertemu dengan orang-orang. Itu yang paling penting. Semua perjalanan bertemu dengan orang. Bertemu dengan orang, bercerita dengan mereka, memberi mereka ruang. Karena mereka mungkin bukan orang terkenal, bukan peneliti. Tapi mereka orang-orang yang hidup di masyarakat. Kita akan berjalan bersama-sama. Kita akan tempuh perjalanan ini. Semua setuju ya? Aduh, kayaknya kurang seru setujunya. Semua setuju? Iya, yeah. Pengetahuan hijau ini untuk kita.
Kita bayangkan 10-20 tahun kemudian, Indonesia yang makmur, itu yang akan menjadi cita-cita. Sebelum kita mulai perjalanan kita, selalu harus ada musik. Jadi saya ingin kita dengar musik dari Nusa Tenggara Timur. Tempat kita mengawali, bukan, kita mengawalinya di Jakarta. Tapi saya persilahkan, kita beri waktu sebentar. Pergi dan membiarkan kita membayangkan tanah yang luas, negeri yang luas ini. Saya sebenarnya kalau di kapal-kapal layar itu berkenalan antara pemain musik dengan yang... Saya penjaga kantin, saya jualan Indomie, jadi saya persilahkan dulu.